Waduh. Sorry ya ganggu waktunya nih ya. It's okay. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan sehat. Kenalin nih teman gue. Halo. Ini Grace, dokter ini. Halo dok. Hai hai. Gua sama lu dok. Manggil aja Grace. Oke. Ini karena kita berhubung meskipun kita udah dites semua, jadi kita udah oke lah ya, tapi tetap jaga jarak. Cuman yang perlu diperhatikan juga, kalau misalnya di tempat umum, kita tetap menyarankan untuk menggunakan masker, berjaga jarak ya pastinya. Gitu. Enak ya kalau yang ngomong dokter tuh udah beda ya. Jelas banget protokol kesehatannya gitu kan. Oke, Grace kan tadi sempat treadmill nih, tapi boleh dijelasin nih, seberapa pentingnya sih warming up itu? Warming up tuh penting banget. Jadi sebenarnya pada saat kita berolahraga tuh harus baik, benar, terukur, dan teratur. Nah, salah satunya adalah kita harus latihan itu warming up dulu, baru latihan inti, baru pendinginan. Jadi kadang orang capek langsung duduk, jangan ya, mesti ada cooling down-nya dulu. Gua banget tuh. Serius? Lu sering kayak gitu? Beberapa kali kayak gitu. Langsung minum es teh manis. Boleh tuh ya Grace ya. Gitu ya, jangan ya. Nah, terus memang kita warming up tuh untuk apa sih? Pertama, kita mau menaikkan dulu nadi kita pelan-pelan. Gitu ya. Kayak mobil aja kan, enggak enak kan kalau langsung main gas aja gitu kan, gas. Yes, betul. Nah, setelah itu, selain itu apa yang penting? Kan kita mau mengaliri aliran darah dulu ke otot ya, ke area otot supaya dia jangan terlalu jangan kencang gitu loh. Jadi ibaratnya supaya lemes dulu, pemanasan dulu supaya enggak cedera. Itu yang paling kita takutin ya. Kadang kalau misalnya kita main olahraga main kencang aja enggak lama kram gitu. Kalau enggak ada robekan otot atau apa enggak siap gitu kan. Itu yang harus diperhatikan pada saat olahraga. Kompleks ya? Kompleks. Enggak segampang itu ternyata ya. Oh ya, nih, Dok. Dok aja enggak apa-apa ya. Efek terbesar nih yang kita lakukan saat warming up tuh kayak gimana sih? Iya, pada saat warming up itu sebenarnya yang paling benar adalah dynamic. Jadi warm up dulu terus dynamic stretching gitu. Nah kadang orang suka static stretching, jangan ya karena kebayang gak sih otot lagi kuat, lagi kencang terus main ditarik-tarik takutnya ada robekan otot gitu kan. Jadi harus dynamic stretching. Misalnya nih contohnya kayak tadi nih kan aku lagi latihan kardio gitu. Dan karena mungkin kalau static stretching kan diangkat diem gitu kan, stay itu static stretching. Nah kalau dynamic stretching tuh misalnya kita bisa lakuin gini, yang gerak. Jadi misalnya pertama tuh kita pemanasan dulu, bisa jalan di tempat atau kalau misalnya lokasinya gede, kelilingin dulu jalan di tempat atau enggak lagi jogging-jogging kecil. Kemudian kita bisa kayak gini. Sebenarnya dynamic stretching ini kita akan menyerupai gerakan-gerakan yang seperti pada saat berolahraga. Jadi kalau misalnya basket, bola ya beda-beda dynamic stretchingnya. Misalnya pada lari terus kemudian kita bisa gini, selalu gantian ya kanan kiri gitu. Harus seimbang berarti ya? Iya, banyak contoh-contohnya dynamic stretching menurut cabang olahraganya masing-masing gitu. Mempersiapkan ototnya, latihannya gitu. Dari Grace sendiri pun juga kecantikannya sudah terbukti. Gitu ya. Iya kan? Iya. Pasti sering kan olahraga. Luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Sering. Kalau misalnya latihan sering paling enggak 3-5 kali seminggu gitu. Karena prinsipnya ya kalau mau makan harus mau gerak dong gitu kan, itu kan hidup harus balance ya gitu. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang kecantikan, awet muda dan sebagainya, memang kalau berolahraga itu kan aliran darah kita bagus. Betul. Jadi sel-selnya mendapat oksigen dengan baik. Kalau kita ibaratnya sedikit kedokteran, regenerasi sel itu jauh lebih baik. Itu kan yang bikin awet muda, perbaikan sel semuanya. Makanya kalau kita lihat orang olahraga dengan dosis yang sesuai ya, artinya jangan terlalu capek. Kalau misalnya overtraining juga nggak baik. Tapi kalau dosisnya sesuai, kita bisa lihat biasa akan lebih tampak awet muda, lebih fresh, lebih happy ya. Ini ngomong-ngomongin olahraga juga nih, mungkin Grace bisa mencontohkan ke kita nih exercise kecil-kecil lah yang lebih simple buat teman-teman healthy people pun juga pengen tahu seperti apa sih exercise simple dari Grace sendiri. Kalau sekarang kan lagi tren tuh kayak olahraga virtual, itu efektif nggak sih kayak lari virtual gitu contohnya? Oke, efektif kok. Cuman yang perlu diperhatikan adalah intensitas.
Nah tadi sebenarnya tuh enak tuh kalau misalnya sambil ngobrol gini sambil latihan itu kita sambil ngukur intensitas loh ternyata yang namanya talk test gitu. Talk test. Talk test artinya kalau misalnya kita masih bisa nyanyi, masih bisa ngobrol, artinya intensitas olahraga, intensitas kita itu masih di intensitas ringan. Nah sebenarnya ini akan lebih cocok kalau intensitas itu dilihat pada saat latihan kardio lebih tepatnya kalau dengan talk test ini gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah nggak bisa nyanyi tapi masih bisa ngobrol, itu intensitas sedang. Tapi kalau udah ngos-ngosan banget kayak orang lagi sprint gitu kan ya, nggak bisa nyanyi, diajak ngobrol juga cuma bisa sepatah dua patah kata, itu udah udah susah nama saya gitu kan ya, itu udah susah, itu artinya intensitasnya udah berat tuh. Oke, lu sambil nyanyi dong. Nah, buktikan dong profesi sambil lu sebagai... main basket tadi ya, cek ya. Iya, ini coba sekarang lu bisa sambil nyanyi. Nina Bobo. Nina Bobo yang dinyanyiin gitu. Mungkin kalau gerakan-gerakan akan yang lebih banyak variasinya instructor atau PT ya gitu. Tapi ini yang biasa saya lakuin di rumah. Misalnya kalau misalnya lagi berdiri, lagi nonton gitu ya, sambil duduk atau berdiri, kita bisa ngelakuin yang namanya abdominal crunch. Jadi misalnya gerakannya kayak gini, ini lumayan nih otot sampingnya juga terasa gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa baring atau misalnya mesti sit up, nggak bisa ya kita pakai yang namanya abdominal crunch tadi. Jadi optional gitu. Jadi gini, ya? Bisa dihitung sampai berapa kali gitu kalau misalnya mau lakuin. Jadi banyak banget yang bisa kita lakuin. Yang penting nomor satu apa? Niat. Ini ngomong-ngomong nih ngangkat kayak gini lumayan. Ini udah keringetan loh. Keringetan nih. Boleh nih istirahat dulu ini. Boleh, boleh. Oke, kita istirahat dulu. Kita sambil ngobrol-ngobrol di luar boleh? Boleh dong. Cari suasana yang berbeda lagi. Boleh, yuk. Boleh, yuk. Tadi kan udah ngobrolin masalah olahraganya nih, Grace. Ya. Tapi kan asupan konsumsi itu juga penting untuk menjaga kesehatan. Iya dong, bener banget. Tadi kan harus balance kan. Betul. Jadi kalau kalau mau makan harus mau gerak. Tapi juga kalau udah gerak harus asupan nutrisinya juga sesuai. Wah, itu paling penting tuh. Nah, kebetulan nih akhir-akhir ini tuh gue juga lagi sering banget mengolah minuman. Okay. Khususnya nih minuman sehat yang udah ada di depan kalian nih. Gue udah bikinin nih spesial nih buat kalian nih. Sehat ya nih. Jus ya? Sehat, jus sehat. Jadi kandungannya adalah kiwi, apel. Terus juga jahe dan juga seledri. Jadi gue tuh suka mengolah minuman tuh dari buah dan juga sayuran. Sehat kan? Sehat. Sehat banget. Nah, selain gue mengolah dari buah dan juga sayuran, biasanya gue tambahin ini nih, Sasa santan cair. Satu-satunya santan siap pakai yang mengandung omega 3 dan fiber, terbuat dari kelapa tua pilihan dan juga tanpa bahan pengawet, sehingga aman banget untuk dikonsumsi. Jadi kandungan omega 3 ini sangat baik untuk kesehatan jantung, otak, dan juga metabolisme tubuh. Cocok banget buat para healthy people yang hobi banget olahraga. Cara pemakaiannya pun juga praktis. Gak perlu repot-repot masak, tinggal dicampur ke minuman ataupun makanan secara langsung. Gini nih, gue contohin ya. Lalu tuang, habis itu diaduk, sebentar, sudah siap diminum. Minum dong kalian dong. Minum ya. Enak banget. Jadi tunggu apa lagi, saatnya move on ke Sasa Santan, santan terindah. Gimana, segar kan? Jusnya? Banget. Mantap. Nah, kebetulan nih, tadi tuh sebelum ketemu sama Grace, gue tuh sempat memancing ke teman-teman healthy people di rumah untuk pertanyaan-pertanyaan tentang olahraga di masa pandemi ke Grace nih. Oke, okay, bring it tinggal on. Tinggal dijawab langsung nih, ya kan? Okay. Udah banyak banget nih kekumpul. Oh ya, tadi kan kita juga sebenarnya sih tadi habis olahraga udah mulai pendinginan, tapi stretchingnya belum ya, sekalian nah, aja ya. Nah, itu dia. Healthy people, tahukah Anda? Ternyata ada olahraga unik bernama yoga tertawa. Kombinasi tertawa dan latihan pernapasan pada yoga tertawa akan meningkatkan saturasi aliran oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh. Hal ini akan membawa banyak manfaat untuk kesehatan.